Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Apa kabar semuanya? Semoga sore indah ini. Saya doakan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Tuh, saya di sini mau bikin konten. Judulnya nanti punya kabar guys ya. Kita basa-basa haji guys ya. Kemarin basa daya, nanti basa kisam guys ya. Punya kabar kuti di hulu, punya kabar kuti di hilir guys ya. Semoga kita segalanya sehat guys yang dirantau guys ya. Konten ini dibuat untuk hiburan, diabadikan buat kenang-kenangan guys ya. Tuh, karena Lampung Selatan ini terbanyak suku guys ya, daya, haji, kisam dan semendo ranau guys ya. Kita bikin kontennya masing-masing guys ya. Ini judulnya punya kabar, ini mewakili dari keluarga nenek saya guys ya, orang haji, suku haji guys ya, kemarin suku daya guys ya. Tuh, jadi kalau ada salah saya pribadi mohon maaf sebesarnya. Konten ini dibuat hiburan, diabadikan buat kenang-kenangan. Kalau ada salah kata saya ucap jangan diambil hati guys ya. Kita segalanya hane hanyalah untuk hiburan kau guys, dibadikan buat kenang-kenangan, untuk menghibur segala kuti yang dirantau guys ya. Tuh kan kita baca silaturahmi guys, jadi kalau YouTube hane untuk komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga dengan baik guys ya. Tuh, jadi jangan sampai kalian tuh berasumsi atau punya pendapat bahwa saya ini akan menyaingi YouTube kalian, dan sampai kapanpun tidak mungkin saya akan bisa menyaingi YouTube kalian guys ya. Jadi mohon maaf sebesarnya guys. Untuk kalian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, karena sampai saat ini udah 1000 lebih guys ya. Tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa guys, dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian guys ya. Karena kebersamaan kita ini sampai kapanpun tak akan terlupakan dan tak akan tergantikan guys. Jika audio videonya kurang begitu jelas, kurang begitu baik, saya mohon maaf guys ya. Kalau nanti ke depannya kita perbaikin lagi guys ya. Jadi itu saja guys ya, konten ini termasuk konten ke 599 guys ya, termasuk konten penutup dan terakhir guys. Setelah ini nanti kita bikin konten di jembatan guys ya, untuk mengakhiri perjalanan saya konten di Lampung Selatan guys. Jadi kalau ada salah kata saya ucap selama ini, baik sengaja atau tidak, baik tingkah laku, tutur sapa atau tutur kata guys ya, saya selaku pribadi mohon maaf guys. Insya Allah besok doakan saja badan saya sehat, mau berangkat ke Jakarta guys ya, melanjutkan bikin konten di Pulau Jawa guys. Ya janji saya guys ya. Tapi saya mohon agar kiranya kalian berkomen juga dengan bijak dan baik guys ya. Dan jika kalian memang sempat nanti saya bikinkan konten guys ya, lain kali lain waktu, mungkin tahun depan, tahun akan datang, mungkin besok atau lusa, tapi saya nggak janji sampai kapan guys ya. Jika tidak sempat hanya mewakilin saja guys, karena saya ini pengen tidak datang ke kalian bikin konten, saya juga pengen berobat guys ya, mau check up kesehatan guys. Tunggu ya. Jadi itu saja guys ya. Saya juga sebenarnya berat guys mau meninggalkan Lampung Selatan guys, tapi demi untuk perjalanan YouTube saya guys ya. Dan jika YouTube saya berkembang, alhamdulillah, itu semua karena kalian. Dan jika tidak berkembang jangan sedih guys, saya tidak pernah memaksa kalian untuk subscriber guys ya. Jika tidak keberatan cuma subscribe, jika keberatan abaikan saja guys. Itu ya, cuma kalau dipaksa-paksa baru sehari dua hari udah subscribe guys ya. Jadi untuk apa guys ya. Tuh, jadi saya minta keikhlasannya saja guys. Tuh ya, untuk kalian yang sudah setia menonton saya ucapkan terima kasih banyak guys. Itu saja guys ya. Terus kalian jangan pernah merasa iri ataupun merasa tersaingi YouTube saya guys ya. YouTube saya ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan YouTube. Jika memang berkembang maju, syukur alhamdulillah, nggak berkembang sudah guys ya. Dan jika api ini ngeheng langsung terkeluar tanpa permisi lagi, saya mohon maaf guys ya, berarti selesai sudah guys ya. Tuh, hanya mewakilin saja guys. Jadi itu saja guys ya. Kita pas di tebing bupati, mantan bupati guys, tebing Tadin kata orang guys, tapi saya nggak layak ngomongnya tebing Tadin guys, karena di beliau banyak jasanya guys ya, atau di, lebih layak di depan di atas kapi guys ya. Tuh, sengaja di gua ikon konten honey guys ya, untuk mewakili segala guys, karena saya ini suku saya ini bermacam-macam guys ya. Suku bapak saya ini termasuk jelma kisam, jelma lahat guys ya, keturunan lahat. Ibu saya ini haji daya guys ya, dengan ranau guys ya. Tuh, jadi kita masuk semua guys. Tuh ya, ibu saya paling banyak suku guys, dari nenek saya, kakek nenek saya daya dengan ranau guys ya. Tuh, kakek saya suku haji dengan kombring guys. Tuh ya, jadi banyak ya. Tuh, jadi kita segalanya ini mudah-mudahan sehat guys. Saya ini udah warau ya suara saya guys ya. Jadi kita bikin konten punya kabar guys. Kalau kalian mau ngomong apa aja terserah guys, saya yang pasti tidak pernah memaksa kalian tuh untuk menyukai YouTube saya guys. Tuh ya, tapi guys ya, kalau ada yang mau nongkrong guys ya, hiburan ya. Tuh, durasinya nggak panjang-panjang guys. Tuh ya,
Sudah ini nanti baru kita ke konten penutup terakhir ke 600 konten guys ya. 600 konten nanti baru di jembatan lama guys. Ataupun di sini juga saya selalu pribadi mohon maaf jika salah kata salah ucap guys. Ya. Saya juga tidak janji akan berulang guys. Ya. Doakan saja guys, bukan berarti saya udah lebih dari 1000 saya melupakan kalian, sombong enggak guys. Saya ini orang yang enggak seperti itu guys. Tuh ya. Sampai kapanpun saya ini tetap harus baik dengan kalian guys. Karena kesamaan kita ini sampai kapanpun tidak akan tergantikan guys. Tuh ya. Apalagi ngeliat kalian tuh, saya ini senang guys, saya di jalan selalu ada senyum guys, walaupun ada celetukan kata atau ucapan saya enggak biasa guys. Tuh ya. Namanya juga canda tawa di hidup ini biasa lah guys. Tuh ya. Selagi tidak berlebihan guys ya, kalau berlebihan hati-hati guys. Saya juga kena teguran dari tutup komunitas kalau macam-macam guys ya, karena bagaimana nama baik atau menyinggung perasaan orang itu guys ya, termasuk pelanggaran undang-undang IT ya lo. Tuh ya. Alamat dulu. Sehat. Intra weh. Yo. Yo ya. Konten penutup. Konten penutup. Ya. Jakarta. Ya. Besok ya. Dadah-dadah dulu. Tuh, sehat ya. Ah, sebentar ya. Dadah-dadah dulu. Gimana lagu? Nah, jangan, nuh, bos, tuh, halo, bro, Ari tadi memek-memeki Ari ya, besok PRJ apa-apa, jengok aja, tuh, ya, dadah, tuh ya, teman saya menyapa guys ya, tuh, semoga kita sehat-sehat selalu guys ya, yuk, jadi itu saja guys ya. Dan jika kalian punya kesempatan guys, ada minat guys, jangan ragu, jangan takut guys. Percuma alat bagus kalau kita nih guys ya enggak ada keberanian ini guys, enggak bisa membawa diri guys ya. Tuh saya doakan guys supaya kalian tuh bisa menggantikan saya untuk menghibur Aku Selatan ini bikin YouTube guys. Saya doakan supaya kalian tuh bisa guys ya, supaya saya nanti kalau saya rindu bisa ngeliat konten kalian guys. Adek cinta tak selamanya indah. Tuh ya. Adek-adek futsal guys ya. Jadi saya doakan guys ya, kalian tuh bisa guys ya, tuh untuk menghibur Aku Selatan nih guys. Tuh ya, saya juga masih manual semua guys ya, dan sampai kapan pun mungkin tidak akan bisa menyanyi YouTube kalian guys. Kalau kalian tuh konten-kontennya mungkin kreatornya udah lebih baik guys ya, dari cara mengedit apa-apa guys. Saya nih tidak bisa mengedit guys ya, bukannya tidak bisa, kenapa guys, karena saya pengen permintaan orang, pengen natural guys ya, Aku Selatan ini terlihat. Apa yang saya bikin konten YouTube, itulah yang saya upload guys. Jadi tidak ada potongan, tidak ada jedaan guys. Jadi kalau ada kalian sampai lucu-lucuan atau ngomong jorok, kita juga saling memaafkan guys ya. Tuh, sebenarnya saya ini udah nggak mau bikin konten lagi guys, terakhir nih guys. Mungkin di YouTube saya ini agak lambat guys ya, uploadnya bisa jadi besok atau lusa guys ya, atau sudah sampai Jakarta baru saya upload guys. Tuh ya, tuh ya. Jadi mohon maaf guys ya, judulnya nanti punya kabar ya. Tuh. Kapan nanti kita bikin judulnya lah, ini kabar, takut kabar ya. Tuh umak saya di Jakarta ya. Tuh. Halo Besti, tuh jadi cantik ya. Tuh. Kalian tuh kalau mau nyari jodoh baik cewek ataupun cowok di Aku Selatan nih gak bingung guys ya. Tuh. Kami ini bukan orang kampungan guys. Kalau dulu mungkin ya begitu sulitnya Aku Selatan guys. Kalau sekarang ini udah maju guys ya. Harapan ke depan supaya wisata-wisata itu bisa diekspos guys. Kemarin saya sendirian seharian guys ya, kemana-mana guys ya, sampai ke hutan-hutan air terjun guys ya, untuk dinas terkait agar memperhatikan. Tapi saya di sini tidak ada niat untuk mengusik atau mengkritik guys ya. Baik tentang pemerintahan guys, saya takut dibilang makar guys, karena mereka dipilih karena memang disukai guys ya, disetujui guys ya. Apapun cara mereka, berarti mereka disenangin orang guys. Gitu aja guys, tidak mudah untuk jadi wakil rakyat guys ya, DPR ataupun seperti bupati ataupun kades guys ya. Itu selain uangnya banyak, bukan karena untuk apa guys uang banyak, itu untuk menyambut lampu dan sarana lain guys ya, kayak pasang baliho lain guys. Jadi tidak segampang itu guys kita mau mengkritik-kritik tentang pemerintahan guys. Tapi usul saya guys ya, semenjak saya analisa dari awal sampai akhir, hanya berbagi cerita, titik saya satu, hanya ingin minta diperhatikan guys. Itu ya, diperhatikan, dikunjungi seperti ada wisata guys ya, diperbaikin guys, karena sayang guys ya, itu adalah salah satu aset Aku Selatan guys. Tuh ya, sayang kalau tidak dibenahi guys, itu maksud mereka tuh guys. Jadi kalau bisa baik jalan ataupun apa,
dibagusin guys ya, itu pintaan mereka guys. Harapan ke depan agar pariwisata dan lain-lain diprioritaskan guys. Itu saja guys ya, hanya menyampaikan pesan guys, mau ditanggapi mau enggak itu bukan urusan saya karena bukan bidang saya guys ya. Jadi saya takut juga nanti salah guys ya. Sekarang ini ngeri guys, netizen tuh maha benar guys ya. Tanpa netizen ini juga kita nih mungkin tidak ada hati apa-apa guys. Tuh ya. Hah? Masuk, masuk. Nah. Dadah. Tuh ya. Tuh guys. Trepor atau apa enggak tahu guys, dia pasti dia kenal dengan saya guys. Tuh ya. Jika keberatan banyak kalian masuk YouTube saya, apa yang sengaja pun ditanya, saya tidak main terbaik, mohon maaf guys ya. Karena konten ini untuk resmi untuk hiburan guys. Ya tadi kan buat kenangan-kenangan. Dan putih segalanya, tidak mudah ngambil kesimpulan guys ya. Baik putih unyi-unyi ini atau segalanya guys ya, pas haji raya, pokoknya kisah, tapi kabar-kabar, pokoknya segalanya guys ya. Kita baik-baik saja guys, ini konten ini namanya konten nganar-nganar guys ya. Tuh kehabisan judul, kehabisan kata guys, jadi saya bingung guys ya apa yang mau saya bikinkan guys. Tapi di sini saya kepengen karena mengobati kerinduan sudah lebih dari 2 bulan gak bikin konten di sini guys. Tuh ya, bohong benar kalau kita nggak rindu guys ya. Tuh, kalau saya jujur guys ya, rindu guys ya untuk bikin konten Lombok Selatan guys. Tuh ya. Rindunya mungkin lebih dari segalanya guys. Tuh ya, saya takut api ini ngeheng. Kalau api ini ngeheng berapa pun durasinya, selesai guys ya. Nanti kita akhiri di jembatan guys. Sementara tidak terima request dulu guys. Untuk yang baper-baper jangan lagi baper guys ya. Tuh, yang baper sudah dewasa guys. Untuk besti, karena cinta tidak selama indah. Dan jomblo-jomblo juga saya doakan supaya dapat jodoh guys ya. Tuh, supaya dibuka MPRC Jakarta nanti kalian bisa menemukan jodoh guys. Tuh ya, doa terbaik ya. Kalau mau menuju ke Jakarta silakan guys, jomblo ya. Tapi kalau yang ada pasangan saya tidak merespon guys ya. Tuh, dan saya doakan supaya awet-awet saja guys. Dan juga kalian juga jangan mudah ngambil kesimpulan guys ya. Halo. Ya. Jika ada adik kalian, keluarga kalian saya bilang sayang, bilang cinta, sayang beb ataupun apa, jangan ngambil hati guys ya. Saya hanyalah canda tawa guys ya. Saya hanyalah hiburan guys. Ya, enggak mungkin pula dia suka sama saya guys. Saya selalu ulang-ulangin terus guys ya. Benar salah, salah benar, saya balik-balik terus guys ya. Tidak masalah bagi saya guys, pasti ya saya minta maaf ya. Dadah. Ya, mantap ya, petuk kopi ya. Kalau malam mesti goreng ya. Selatan nih baik-baik guys ya orangnya guys ya, bukan memuji, silakan guys tuh ya. Datang ke sini. Jangan lupa berlibur dan berwisata guys ya. Di Selatan yang tercinta. Ya, saya nih hanya menyarankan kalian guys, lanau-lanau guys ya dan lain-lain guys. Walaupun mata orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Tapi saya nggak menyampaikan target seperti itu guys. Saya tidak pernah memaksakan untuk jadi YouTuber handal guys ya. Jika memang nggak ada kemampuan, yang memang rezeki saya di sana, alhamdulillah. Jika nggak rezeki, ya sudahlah guys. Jangan terlalu diambisi ya, paksakan guys. Nanti stres, bisa nggak tercapai guys ya. Jadi kelah YouTube ini hanya untuk silaturahmi, untuk pergaulan guys ya. Tuh, jadi kita punya banyak teman guys ya. Jadi yang teman kita yang lama enggak ketemu kayak teman-teman saya guys ya, saya sapa ya. Tuh, Andri Jaka Sadaya tuh dari SMP guys, mungkin tahun 98 atau 99 berapa ya enggak ketemu guys ya. Tuh, enggak ada kabar, sekarang baru ada kabar guys karena saya bikin YouTube. Jangan komen guys ya. Salam sehat buat orang Majar ya. Tuh, buat orang Negeri Agung, Sukarami, Tanjung Raya guys ya. Desa-desa Kecamatan Tiga Haji, buat Pemaca, Simpang Watapura, Buana Pemaca, termasuk Kisam Tinggi, Kisam Ilir dan Mekakau. Mohon maaf saya belum sempat buat bikin konten guys ya, Danau Ranau, Banting Agung dan lain-lain guys ya.
19 kecamatan berapa kelurahan guys ya. Tuh. Salam sehat ya. Wal, sehat ya. Luki ya. Tuh, saya doakan sehat-sehat selalu guys ya. Guys ya. Saja guys ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa premis satu persatu guys ya. Dan tidak sebutkan satu persatu guys ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak guys. Saya tidak sama kalian guys. Tuh ya, kalau HP ini ngehang selesai sudah guys. Tuh ya. Bro, ngapung ngelamun bro. Halo. Kau tuh sambil joget. Ini ini. Mantap ya. Dadah. Konten penutup bro. Yo, sehat ya. Yo ya. Oke selalu ya. Rami, bestie. Ya, besti-besti ya. Di mana ada keramaian situ ada saya, guys. Tuh ya. Mager, apa dia nanti, guys ya? Tuh. Buat para bos-bos besar, guys ya. Sukses selalu buat kalian, guys. Tuh ya. Itu siapa, guys? Kanan banyak guys ya, rame semua guys. Jadi bingung saya nih guys. Pusing mikir kayaknya guys. Tuh ya. Tuh ya. Lagi ngelihatnya cewek-cewek cantik-cantik guys ya. Tuh. Yo, makasih. Cowoknya juga ganteng-ganteng, tapi saya bikin bilang ganteng nanti saya dibilang punya kelainan jenis, enggak mau saya guys. Tapi tetap saya memberi support guys. Tuh ya. Memang saya akuin kelihatan ini putih-putih guys ya, cewek-cewek ya guys ya. Cowok-cowoknya ganteng-ganteng juga guys. Tuh ya. Bahkan adik saya juga, sepupu saya sebaru sudah nikah dapat orang Betawi guys ya. Memang diincar orang benar aku selatan nih guys. Diputih ya guys ya, Jiranau, Pisam dan lain-lain guys ya. Budaya haji guys ya. Pokoknya tinggal ada kadang-kadangnya lau-lau guys. Ya, acara maju di tinggi guys. Tuh ya. Tuh. Yo, punya kabar. Guys ya. Ini kabar untuk kita segala, guys. Mengambangi belanja makwat, kayak kita buat, guys. Itu ya. Sudah itu acara manjau di Bingi. Halo. Itu ya. Acara manjau di Bingi, guys ya. Kita mau bikin-bikin sini. Itu ya. Di Jakarta nanti kita bikin-bikin juga konten-konten bahasa-bahasa kita, guys ya. Halo, lani kabar? Tuh ya. Halo, besti. Cinta tak selamanya indah, beb. Tuh ya. Oh, halo, mana ini? Halo. Ini Ratu Sultan ini, guys. Tuh ya. Tuh, Miss Indonesia, guys. Tuh ya. Tuh, ini bahaya, guys. Sesepuh kita, guys. Tuh ya. Bisa mengundang hujan ini guys, lebih dari pawang hujan guys, pawang selabung ini nama guys. Ya, itu pawang saka selabung ya. Tuh. Canda tawa kita mohon maaf guys ya, jangan sampai tersinggung jika ada keluarganya guys ya. Tuh, kamu gara-garanya guys. Jadi mohon maaf kita ya, cuma bercanda guys ya. Tuh, jadi kalau saya sampai parau guys, tujuan saya menghibur nanti keluarganya komplain guys ya. Tuh dikira nginyek atau ngapa guys, jadi saya mohon maaf guys ya. Jangan diambil hati benar guys ya. Tuh, jadi itu saja guys. Saya tidak ada niat untuk memainkan ya. Testi. Jadi memang benar-benar guys ya. Jangan mudah tersinggung intinya guys. Tuh ya. Kita segalanya di sini berganti segala guys. Kalau oi kalau segalanya diambil hati, ini bahaya guys. Kita ada pacak lagi, jadi mik pergaulan ya. Ada pergaulan kita kucik-kucik nak ngamuk, negara-negara nak pusingan ya. Sombok-sombok agak mabuk guys ya. Yang jerang negara-negara nak ngapa, nak bunuh macet je. Jadi berkancik dengan keluarga, satu rumpun.
Jadi semoga saja, jadi saja guys ya. Banyak basah saya ini guys. Tuh ya. Saya juga tidak mau melitik-melitik apa ataupun tentang hal-hal yang tidak diinginkan guys ya. Juga kalian untuk kritik dan sarannya. Halo Satria. Tuh. Halo. Saya ucapkan terima kasih banyak guys ya. Karena tanpa kritik kalian itu saya ini bukan siapa-siapa dan tidak mungkin maju guys ya. Tapi kritik kalian itu selagi memang bermanfaat bagi saya dan orang lain guys ya. Banyak guys ya, tidak menjatuhkan nama baik atau menyindir, insya Allah nanti saya perbaiki terus guys. Tapi kalau dia sudah mengikuti tentang pemerintahan atau yang lain-lain guys ya, tentang hukum, saya tidak saya komen nih guys ya, tidak saya respon guys. Hak saya untuk menghapus, hak saya juga untuk membalas komen kalian guys ya. Jadi mohon maaf, bukan saya sombong guys, bukan saya ini takut orang apa guys ya. Saya nggak mau ambil pusing, nggak mau ambil risiko guys ya. Tapi kalau kalian tidak mengindahkan omongan saya, itu terserah guys, itu urusan kalian guys ya. Pastinya saya selalu mengingatkan guys, saya tidak mau menjebak-jebak kalian guys. Karena kita ini semuanya saudara guys. Jadi itu saja guys ya, selesai ini nanti baru konten jembatan guys. Lumpur Selatan di kece guys. Ya. Keren guys ya. Kita memang orang kampung tapi bukan orang kampungan guys. Tuh ya. Kita memang orang kampung tapi bukan kampungan guys. Kita memang murahan tapi bukan murahan guys. Bukan mudahan ya. Yang penting jangan merasa sombong, merasa hebat guys. Kalau sudah merasa hebat jago, jangan di atas. Habis guys. Allah atas aja, sekali aja kalau mau mengajak kita. Yuk. Tuh ya. Makin sore makin ramai guys ya. Pagi dengan sore ini guys, ramai guys. Keren bro. Bro. Wah, ada yang 5-6 kali masuk YouTube guys ya, saya senang guys. Kalau kalian senang guys. Kalau kalian reses, saya juga bingung guys ya. Pastinya saya tidak akan pernah merespon dan menanggapi kalian guys, apapun celah kalian guys ya. Konten saya terakhir di sini, seingat saya guys ya, 5 hari lagi mau lebaran guys ya, atau seminggu lagi mau lebaran guys, tepatnya bulan puasa guys ya. Mungkin udah 2 bulanan guys tuh ya, udah lama guys ya, terus seminggu mau lebaran ya. Udah lama bener guys. Jadi kerinduan saya guys ya, pasti itu guys, nggak mungkin ya. Tuh fitness guys ya. Tuh, maju kekatan guys. Tuh, ya. Dan untuk ke selatan ini requestnya ditutup guys ya. Tuh, memang gratis, tidak dipungut biaya. Syaratnya memang selama ini paling rendah 15 menit. Kalau panjang sepanjang-panjangnya guys ya. Dan jika terlalu panjang yang keberatan, saya mohon maaf guys ya. Tuh, gratis, tidak dipungut biaya. Jangan sampai berusur dengan hukum atau bertentangan dengan hukum guys ya. Atau lagi menjatuhkan baik oknum ataupun individu guys ya, atau pribadi guys ya. Tuh, jadi untuk senang-senang saja guys. Oh ya. Ya kabar itu artinya guys ya, bahasa hajinya apa kabar guys, lani kabar, tapi kabar guys ya, untuk yang dirantau, untuk yang dimana-mana saja guys ya. Tuh, baik yang di pusatan atau di desa-desa guys, saya ini menyapa kalian tuh supaya kita ini bisa ingat dengan kenangan-kenangan guys. Tuh ya, menanyakan kalian tuh kabar kalian tuh apa guys, baik apa senang apa gimana. Karena kita nih
banyak suka dukanya guys bikin konten kayak gini guys. Sisi paham itu biasa guys ya, kita saling memaafkan guys ya. Jadi telah YouTube saya ini untuk hiburan guys, saya ulang-ulangi terus guys ya. Karena saya sadar saya ini hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tidak terlalu banyak mengedit, dikarenakan saya ini masih banyak manual semua guys ya. Saya ini nggak mau ngomong tinggi guys, saya ini orang susah dan apa adanya guys, nggak terlalu mau berlebihan ya cik. Yo tuh ya si Erwan ya karena guys. Jadi kita sekarang posisinya di depan terminal guys ya, dan saya juga tidak mau respon ataupun yang lain-lain guys ya, yang menurut kalian itu bertentangan hukum atau apalah guys, pokoknya itu ya. Tuh saya capek ngomong guys, parah ya kalau diam terus nanti dibilang konten sunyi sepi guys ya. Besti tuh ya, adik futsal guys ya, kecil-kecil kayak gitu main futsalnya jago guys. Oh ya kalau saya ini udah menges guys ya, memang masanya benar mereka tuh guys. Tuh ya, kalau terminal ini harus mudik guys ya, harus balik, enggak kita bikin guys, enggak sempat saya guys karena saya ini banyak kerjaan waktu itu guys. Tuh ya, mantap lah. Halo Besti. Halo. Yeay. You keren bro. You keren bro. Tuh ya. Ya. Oh ya ya sehat ya. Oh yo. You keren Besti. Tuh ya. Jika rumah kalian ke terakhir ini dia bagian masuk di YouTube saya mohon maaf ya guys ya. Oh ya, ada yang minta disapa guys. Bro. Oh ya, mantap ya. Mantap. Kita minum. Oh ya, hati ya. Tuh. Yang penting hanya untuk minum hiburan guys ya, jangan sampai rusuh-rusuhan guys ya. Ya. Ya aja lah ya. Oh ya guys ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita tentang masalah judulnya punya kabar guys ya. Ikuti segalanya baik di rantau pun dimanapun saja. Semoga kita segalanya ini sehat segala guys ya. Ini konten termasuk konten penutup. Salah kata salah ucap, saya pribadi atas nama Indra Bae mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan doakan saja kalian ataupun saya sukses selalu, sehat, murah rezeki, jauh dari segala masalah guys ya.
Saya juga mohon maaf guys ya, sengaja saya bikin konten punya kabar karena untuk mengobati rindu saya guys ya, masa tentera guys ya, masa tni guys ya, jadi hanya untuk senang-senang dan hiburan saya guys ya. Sampai jumpa lagi, baik kata-kata salah dan ucap guys ya, mungkin terakhir nanti kita bikin konten di tempatan baru guys ya. Tuh, itu yang terakhir, penutup buat benar guys, ini pun mewakilin juga guys ya, andai kata ada perbuatan atau tingkah laku saya yang tidak begitu kalian sukai, saya mohon maaf sebesar-besar ya guys ya. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Dadah. Aku selatan yes ya. Selatan yes ya. Dadah. Saya selalu ya. Saya selalu aku selatan ya. Tuh ya. Yuk dadah bestie. Adek cinta tak selamanya indah. Jadi mohon maaf enggak sampai situ ya. Dadah.